berada di salah satu rumah makan ya, namanya Kedai Aurora ya, di Jalan Petran, Marabahan. Saya mau coba makan malam di sini ya. Bukanya dari jam berapa, Mas? Setengah 12 siang ya. Tutupnya sampai jam 10 malam. Kedai Aurora, tempatnya di Jalan Petran ya. Apa aja, Mas, yang dijual di sini, Mas? Banyak ya. Tadi yang saya makan ada apa? Bebek goreng, bebek ayam, bebek sambal gaming ya. Nah, saya pesan itu aja. Nah, ini teman. Jadi namanya ini bebek sambal gaming ya. Saya sekarang makan malam di salah satu tempat ya. Apa, rumah makan di Jalan Petran Marabahan. Jadi ini sedikit unik ya. Kalau gorengannya sama aja kayak di tempat lain, bebek goreng, tapi sambalnya ini mendidih ya, teman-teman ya, sambalnya. Sambalnya mendidih, jadi panas sambalnya ini. Kayaknya pedas ini. Coba kita lihat ya. Nah ini teman. Ini sambalnya pedas ya, bebek sambal gami namanya. Mas, ini aslinya dari mana, Mas? Mas, aslinya masakan dari mana nih? Dari Bontang ya, Kalimantan Timur ya. Jadi katanya ini khas Bontang, Kalimantan Timur ya, teman-teman ya. Nah ini. Nah. Oke, saya akan coba ya, apa, menyantapnya. Ini sambal yang mendidih tadi ya. Enak teman, sambalnya pedas. Bebek sambal gami, kuliner khas Bontang, Kalimantan Timur. Sambal kemangi. Ini ada terong bakar. Ini sambalnya mendidih tadi. Panas. Panas banget. Panas, pedas lagi. Enak, enak tenan. Jadi kalau di tempat lain banyaklah goreng-goreng bebek ya, tapi kalau di salah satu rumah makan ini sambalnya mendidih, jadi unik dari apa rumah makan di tempat-tempat lain di Marabahan. Ini tempatnya di Jalan Petran Marabahan ya. Jadi bebek gorengnya lezat, empuk. Oh. Mas, berapa satu porsi ini? 30.000. Jadi satu porsi 30.000. Belum masuk anu ya, minuman ya, belum ya. Belum masuk minuman.
Kalau minumannya es jeruk berapa? Nah, 5.000 es jeruknya. Jadi 35.000. Sudah bisa kenyang. Mas minta nasinya satu lagi, Mas. Nasinya satu lagi, Mas lah. Harus nambah satu porsi lagi nasinya, karena masih banyak ikannya. Jadi harus nambah satu porsi lagi. Habis sudah satu porsi. Saking enaknya ya, jadi bebek gorengnya empuk, lembut ya, renyah ya. Sambalnya lagi luar biasa. Panas-panas mendidih terus pedas lagi. Oh, masih banyak. Tambah lagi. Tempe. Thank you.
Sudah lah, menurut. Sudah. Tapi sudah nih, tinggal tulang aja lagi. Nah. Oke teman-teman ya, sampai jumpa dulu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang berdomisili di Kota Marabahan dan sekitarnya mau mencoba bibit sambal gaming, silakan datang ke Jalan Veteran ya, di samping lapangan futsal di Jalan Veteran Marabahan. Sampai jumpa lagi, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.